Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Ustaz Rahmat Rahman. Kali ini kisah ni bertajuk Gangguan Jin Asyik. Dalam kurungan pengalaman kawan saya, katanya lah. Kisah ni berlaku beberapa tahun lepas. Kisah dia macam ni. Ada satu pasangan laki bini ni mai minta aku itiak anak laki depa. Asal bertunang je 3-4 bulan putus. Yang minta putus bukan belah depa ni, tapi belah perempuan. Setakat sekali dua tak apa lagi. Ni kalau dah masuk 5-6 kali ni, agak susah nak terima akai dengan logik akai. Nak kata tak keluar dating, boleh kata tiap-tiap minggu dok dating. Bukan depa tak pi berubat, dah pi dah. Tapi rata-rata perawat kata pihak perempuan ada orang lain. Masa depa mai tu, anak depa ni baru je bertunang dalam sebulan. Bahkan menantu depa pun bukan orang lain. Jatuh adik-beradik jugalah. Kira bau-bau bacang lah. Bau-bau derian lah tu. Bahkan menantu ni adalah abang. Setiap kali depa balik dari dating, dia selalu mimpi mai seorang perempuan duk marah-marah kat dia sebab keluar date dengan tunang dia. Keluar date lah. Dia ingat mainan tidur lah kot. Tapi mimpi ni mai lepas dia keluar dating je. Kalau sekali kot lah boleh kata mainan tidur. Tapi ni 3 kali mimpi benda sama je. Dia rasa bukan dia dah lah mimpi, tapi lebih kepada gangguan jin lah katanya. Jadi perempuan ni pun habak kat bakal mertua dia pasal mimpi tu. Kira bakal menantu dan mentua rapat lah. Jadi aku pun ikhtiar lah berubat anak lelaki depa ni. Masa tengah merawat tu, anak lelaki depa ni mula kerasukan. Yang masuk kat dia ni jin perempuan. Dia siap kata lagu ni. Apa ni kata aku? Jangan kacau aku. Hampa jangan cuba-cuba nak pisahkan aku dengan cinta hati aku. Kau, aku tak suka ada perempuan lain mau kat dia. Dia aku punya. Aku kata, hang punya dok dalam kain. Ada pula dia hang punya. Gila apa? Hak dia punya dok dalam seluar dia. Aku tak pernah dengar atau jumpa lagi orang punya dok kat orang lain. Hat sendiri punya dok kat sendiri diri sendirilah. Gila apa? Brother Fai dah sudah tukar suara. Bukan senang. Jin punya suara bukan sedap pun. Bukan macam Zain Aziz. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan. Hey, Brother Fai dah mengarut dah ni. Okey, kita sambung lagi. Apa lagi? Dia punya angin lah bila aku kata lagu tu. Dia kata, aku tak kira. Aku mau kat dia. Aku tak mau orang lain. Mau kat dia. Mau kat dia. Aku kata, mana boleh lagu tu? Dia mana kenal hang? Dia pun tak pernah tengok hang. Lagi satu, hang tak segak. Sebab tu hang dengki tengok perempuan lain mau kat dia. Tapi tak apa. Depa tak mau kat hang, aku mau. Aku handsome apa? Kot hang lah nanti tak larat nak layan aku. Kot hang lari je kot nanti bila dengan aku. Aku
kau. Dia kata, apa lagi? Aku rembat siap tibai apa semua sampai dia setuju apa yang aku kata. Lepas kejadian tu, semua selamat sejahtera. Anak depa ni pun selamat berkahwin. Dah dapat anak tiga dah. Jin perempuan tu pun tak berani main kacau dah lepas tu. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No war.